Pemirsa, ratusan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Padahal di hari sebelumnya gubernur sudah mengeluarkan edaran agar tidak ada aksi pengumpulan massa untuk mengantisipasi peredaran COVID-19. Ratusan buruh menggeruduk Gedung Sate Bandung Senin siang. Mereka menyatakan penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Aksi tersebut tetap mereka lakukan walaupun gubernur sudah mengeluarkan edaran agar tidak ada aksi pengumpulan massa untuk mengantisipasi peredaran COVID-19. Menurut buruh, omnibus law lebih berbahaya dibandingkan COVID-19. Aksi untuk menolak omnibus law, kawan-kawan sekalian. Tolak omnibus law! Kawan-kawan sekalian, perlu saya sampaikan, hari ini mulai dari kemarin, betul ada surat edaran dari pemerintah, baik dari pihak kepolisian, untuk larangan berkumpul karena virus corona, kawan-kawan sekalian. Tetapi kita tetap memaksakan, hari ini harus melakukan aksi, kawan-kawan, karena omnibus law cipta kerja itu lebih bahaya dari virus. Buruh menyatakan mereka menolak omnibus law RUU Cipta Kerja karena dianggap merugikan kaum buruh. Berbagai poin dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, diantaranya penghapusan UMK dan UMSK, hak cuti yang harus dibayar perusahaan, hingga hak buruh mengajukan gugatan ke PHI jika di PHK sepihak, menjadi alasan buruh menolak RUU tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.